Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani seluruh Aceh Utara dan seluruh Indonesia. Kali ini kita penyemprotan padi pada umur 60 HSP. Jadi amunisi terakhir iaitu Amistar Top. Kemudian ini untuk melakukan pengisian bulir, kemudian Alika untuk pelang sangit, dan ini untuk nutrisi tambahan sebagai nutrisi terakhir di penjualan padi ini. Ini seperti kita ketahui, Amistar Top kita isi satu ini ya. Ini tiga. Tahapan pertama tiga ini ya. Tiga sendok. Kemudian baru kita isi Amistar Top. Satu ini satu untuk 10 mili ya. Ini 10 mili. Kemudian selanjutnya Alika juga 10 mili per tangki. Buka dulu. Ini datarannya satu tutup ini 10 mili. Ini untuk pengendalian walang sangit. Pengendalian yang tadi. Tuh. Ini untuk mengisi bobot daripada bulir yang sudah rontok bunga. Ini yang sudah diracik semua. Masukin lama air Terus kita 2 liter. Kemudian dicampur lagi dengan merata. Aduk-aduk. Sampai merata. Terus tuangkan ke dalam tangki. Satunya adalah bekas hama putih palsu. Ini hama putih palsu ya. Ini yang lebih jelasnya masih ada tergulung ini dia. Ini hama putih palsu. Makanya pada penyemprotan kali ini kita gunakan Alika sama Amistar Top. Di samping bisa juga untuk menggulung daun. Alikanya Amistar Top juga untuk memaksimalkan pengisian daripada bulir ini. Bulir padi ini. Jadi tambah lagi amunisinya iaitu dengan menggunakan MKP iaitu monokalsium kalium fosfat. Seperti pupuk dari PT Saprotan. Kita gunakan untuk nutrisi tambahan sebagai cadangan kalau misalnya pupuk yang di bawah itu tidak lengkap, sehingga nanti bulir padi ini akan terisi sampai ke pangkal malai. Itulah tujuan dari penyemprotan terakhir ini. Penyemprotan pertama umur 15, kedua umur 30, ketiga umur 45, dan hari ini 60 HST. Inilah kondisi sekarang, sudah rontok bunga dan kita menyemprot yang terakhir kali. We'll be right back.
dalam tangki udah takaran kita bikin ini untuk penyemprotan yang tadi kita kocok-kocok ini sehingga bercampur semua. Baru nanti kita tuang dua ini untuk satu tangki. Ya, ini kita udah masukkan dua-dua amisato dan alkanya. Kemudian NKP ini 3 sendok per tangki 15 liter. Ini HPP sama putih palsu, tapi dianya enggak ada lagi. Kenapa dikatakan sama putih palsu? Karena ini putih, sedangkan yang makannya adalah ulatnya. Jadi bukan hama putih sebenarnya. Hama putih palsu itulah palsunya, ulat yang makannya. Yang makan ini daun bendera. Daun bendera ini yang paling berperan untuk pengisian. Kalau rusak ini, rusaklah semuanya. Semoga dapat teratasi dengan pengambilan pada sore hari ini, yaitu penyemprotan keempat kali. Jadi inilah kondisi kita lihat dengan budidaya padi sihat, berarti dalam satu kali tanam cukup 4 aplikasi, 4 kali aplikasi pestisida kimia. Rasa demikianlah tip cara untuk memaksimalkan peningkatan produksi, dan juga kita sudah bahas di belakang masalah cara anakan produktif, cara penyemprotan dan lain-lain. Kemudian hari ini yang terakhir kita aplikasi tiga yang tadi, amisato, alka dan NKP. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi rekan tani sekalian. Salam.